Nah, ini kita tujuan pertama pasang plakat dari puncak Gunung Merening. Tahu ini di sini ada sebuah sandi ya. Ini kira-kira apa ini? Nah, ini kita melewati pohon. Enggak tahu ini namanya apa, tapi baunya mirip-mirip kayak kemangi, Bro. Bunganya sendiri juga hampir mirip kemangi. Mungkin ini buat lalapan mantul. Kemangi gunung. Nah, depan sana banyak pohon apa itu? Seperti lam toro. Alas mati. Alas mati. Wah, paling saya suka di gunung itu rasanya kecut kayak keringet. Aduh, masih agak muda. Atas ngapang-ngapang sih ini, Bro. Weh, keren loh ini. Nggak ada di pasar besar Madiun ini, nggak ada. Seperti nemu emas. Nah, ini jalur menuju puncak satu. Depan sana kembali melewati hutan apa ya, gak tau lah. Nah, ini kita tujuan pertama pasang plakat dari puncak Gunung Merening. Nah, ini kalau sebutan dari sini itu puncak satu, tapi kalau di map, di peta peta opo itu Merening. Oke, selesai pemasangan plakat dari puncak Merening. Ini ketinggiannya 2465 mdpl. Mantap. Selanjutnya di Gunung Dorowati atau puncak Dorowati, bisa disebut juga puncak 2. Ya, perjalanan dari sini sepertinya itu sekitar 200 meter. Kalau saya lihat dari peta sih. Iya, Mas, 200 meter ya. Gak ono. Duwe. Ternyata lebih. Nah, langsung turun. Dun sidik. Perjalanan menuju puncak Dorowati. Jalurnya seperti ini. Langsung berbeda dari yang menuju puncak Merening. Padahal cuma di situ tadi. Halo, aduh, guys. Nah, ini seharusnya dari sini mungkin area Margombak bisa terlihat.
ketemu Pak Buiran lagi. Hutan Edelweiss. Kalau di Singolangu Taman Edelweiss, di sini Hutan Edelweiss. Soalnya bercampur dengan hutan, nggak tahu. Perpaduan ini, bro. Wih, sepanjang jalur loh, mantul. Untuk gak pas rotok tengah. Mata suhu. Ini apa kayu? Iya mas. Pasangan jelok. Tau apa nih. Wah. Keren, keren, keren. Ini cara alam menyapa kita. Siap. Lebih baik gak menyapa mas. Senep ya. Cukup sulit soalnya banyak sekali pohon tumbang. Perjalanan menuju ke puncak Dorowati, puncak 2 itu sebenarnya datar banget tuh. Tapi kesulitan karena banyak ini pohon ini, dan kalau nggak hati-hati seperti Mas Farid tadi nih, di sini agak lapang. Mas Yoga masih di belakang. Ini Mas Yoga lagi nyari jalur untuk turun kita besok. Mantul. Oke, kita istirahat dulu. Ini udah pukul 5 kurang 15 menit. Ini hampir sampai di puncak Dorowati atau puncak 2. Sana. Sekitar 300 meter kalau saya sudah tadi. Sepertinya sih nanjak. Masih sekitar 290 meter bro, menuju puncak Dorowati. Doa saya terkabul, nggak hujan. Wih, itu seperti ada bayangan orang bro. Wih, ternyata orang. Pak Buiran. Ya oke, teman-teman. Setelah melewati punggungan yang seperti itu, dengan jalur yang konsisten sekali, dari puncak Gunung Merni, kita sampai di Dorowati, puncak 2. Itu sepertinya di atas itu udah puncak. Nah ini apa ini ya, atau apa pendem? Nah di sini itu letak arcanya bro, 25-30an, 30-40an, 40an banyak berarti. Nah, kita tadi sampai sini estimasi total ya ini sekitar 6 jam lah kurang lebih. 6 jam. Jam berapa? Jam songo. Salah berlalat. Sekitar 8 jam ternyata. Dan keadaan puncak Dorowatinya seperti ini. Full semak-semak. Ini kita mau nyari tempat campnya di mana? Duh. Wih. Ini kok modelnya seperti ini. Apa ini mas? Ya kayak ini Pak Unden. Unden. Ini damel kan ini? Ini.
Dan camp di sana. Langsung setelah tapen berdiri semua, ini kita bawa dua. Langsung kita mau masak nasi. Perutnya udah lapar. Oh iya. Saya juga mau masak. Kopi-kopi. Wes, kegiatan malam ini kita masih masak nasi tuh. Dan nasinya terlalu banyak. Nastingnya enggak cukup. Marah. Tenang. Ini harusnya bawa baskom. Kan bunyi belum mateng, tapi udah hampir penuh. Jadi kalau mateng, waduh, harus ditambah 5 cm. Itu Mas Yoga sama Pak Boiran lagi. Tor. Kita pakai tim seksi konsumsi. Seksi. Nggih. Lo nyambut korek. Korek iki. Ya, selamat malam teman-teman. Ini kita trekking Puncak Dorowati. Jadi besok kita pasang di sini. Ini udah pukul 8, kita mau tidur dulu aja. Soalnya besok pagi kita mau gas ke sana. Puncak Liman atau Trogati. Semoga besok kita dapat view yang mantul ya. Gas. Selamat pagi. Stas. Hey Willis mas. Di. Hey. Lo ngakung. Lagi kan seluruh pilih. Mas, wis kok ngono to? Wis. Tengah iki Lombok. Sing lanjut iki Lombok. Wis sebelah iki etane nang sing kita wetane tani iki keber. Terus kae sing lanjut misarwi lulungan. Terus kuwi Limas sing paling kanan sing dhuwur iku Candi Limas iki. Oke. Di kala napa niku sing ada apa anu. Sampun niku guna sing dicoboi niku. Coba. Di mboten sing dicoboi kira sampean inform apa. Lah iki enten anu ni, enten gua Jepang iki. Kali enten anu ni napa? Landasan iki sing ngandap ini. Sebelum sami ngopi dulu, Bro. Kalau belum kemasukan kopi itu enggak semangat. Saat ini udah pukul 5 lebih. Mas, aku lagi punya bunuh mas. Wih, sunrise keren bro. Ini dari puncak Trogati, kok Trogati, Dorowati. Mantul. Nah itu puncak perbatasan yang ke sana itu Trogati. Ini nanti kita lihat turun. Ini kau tuh mas. Trogati. Ini puncak triangulasi. Yeah. Ini turun. Ini yang paling curam. Naik. Turun lagi. Naik dikit. Naik lagi. Trogati. Liman. Liman yang pohon-pohon itu tuh.
Oh, sana. Batu sengkai. Batu sana. Kayu dang, kayu dang isare. Oh, sing mirip iki, Mas. Sing ngene. Ya, wititan rada rungu. Garuda. Keren. Marga Kalangan. Wis ini iki. Oke, bro. Perjalanan ke puncak Trogati. Ke puncak perbatasan triangulasi dulu. Nganjuk Ponorogo. Ini pukul 6. Ini posisi kita langsung turun. Setelah itu naik. Oke, ini puncak perbatasan ini. Wih, sunsetnya. Ya sunset, sunrisenya keren. Turunnya lumayan curam juga ini, bro. Di sini itu Margombak. Nanti cara fokus. Ini kita summit tapi turun dulu. Curam sekali. Pak Boy kemana? Puncak sebelah kanan itu puncak yang dari Tulungagung. Itu yang kemarin dari Jurang Senggani yang sebelah kirinya. Wih, keren. Wah, dan itu lerengan yang kemarin menuju ke puncak Trogati lewat Madiun atau Sedudo. Dan di situ lautan awan. Semoga nanti sampai di Trogati lautan awannya lebih mantul. Soalnya pas sunrise muncul tadi enggak ada lautan awan. Duh, lautan awan. Untuk perjalanan ya seperti inilah, semak-semak. Keren. Tapi di sini juga mantul loh buat ngecam. Kita seperti di tengah-tengahnya Gunung Wilis antara puncak. Huh.
tanjakannya yang puncak triangulasi atau puncak 4 atau puncak perbatasan. Masya Allah, keren. Tuh, lereng-lerengnya, bro. Terlihat apa enggak, yo? Wih. Keren, loh. Tuh. Sama gombak. Mantul. Keren, bro. Ini langsung tanjakannya lumayan. Tapi kalau dibandingkan menuju ke puncak Merdek masih jauh. Merdek itu, aduh, Pandorante kali 2. Pandorante yang kemarin saya lewat Gunung Lawu ya juga rego. Baru sadar Gunung Lawu terlihat sedikit. Gunung Lawu kalau dari Wilis itu panjang, memanjang ke utara, ke timur sih. Hai, itu puncak Dorawati. Ini bro, itu loh yang dinamakan Margombak. Ini kalau menurut data ya, ini kalau daerah dari Gunung Wilis luas banget itu. Lebih jelasnya bisa follow aja Instagramnya Pak Gunung Wilis. Nanti bisa tanya-tanya soal Gunung Wilis. Mantap. Perjalanannya masih panjang. Wah, ini kita sampai di puncak batas, bro. Ponorogo Madiun, Ponorogo Madiun, Ponorogo Nganjuk. Nih, nah, ini juga ada semacam apa ya? Tilasan ya. Tapi sayangnya kok dicoret-coret itu gimana ini? Parah. Wah, ini berarti udah komplit ini saya muter di Gunung Wilis untuk puncak tertinggi. Kemarin saya ketemu Madiun Nganjuk. Itu yang lewat Madiun. Terus Ponorogo Nganjuk juga sih ya. Itu yang lewat Sedudo, yang ketemunya arah ke Trogati. Ini ketemu juga Nganjuk Ponorogo lagi. Ini yang sisi dari Ponorogo lewat jalur Budak Ponorogo. Ini gak tahu apa gas. Ini perjalanan tadi sekitar 23 menit dari puncak Dorawati.
mataharinya ini setengah tujuh, hampir setengah tujuh, udah tinggi banget. Ya, dari puncak triangulasi ke puncak atas, perjalanan menuju ke Trogati seperti ini jalurnya. Tetap full semak-semak, tapi kayak gak begitu nanjak tuh. Yang nanjaknya tuh arah yang Trogati aja tuh. Di sini puncak-puncak dari Gunung Wilis sangat jelas. Nah ini yang panjang ini, itu puncak Candi, itu puncak Limas. Wih, pokoknya Mas juga lah yang tahu, saya nggak paham. Setahu saya yang paling jauh yang sana itu kanan, itu Gunung Wilis via Tulungagung. Ternyata kita masih nanjak lagi bro, sebelum puncak Trogati. Nah ini kelereng jalur dari Madiun dan Nganjuk. Tuh bro, itu kalau kameranya jelas ya. Tuh sana. Nah, sampai sini kita sudah berjalan satu kilo 25 meter, 250 meter. Ini belum sampai puncak yang Trogati. Ini sudah pukul 7 lebih dikit. Karena saya sampai basah. Itu melewati yang sana tadi itu. Jos. Wah ini. Jadi kita turun. Setelah itu nanjak lagi ya Pol bro. Ini untuk puncak tertinggi ya Gunung Wilis. Mantap. Sukses. 3 jalur Gunung Wilis puncak Trogati. Yang dari Madiun sih belum. Tapi kan sama aja, titik temunya dari Nganjuk. Next lah, nanti kalau jalur dari Madiun udah resmi, cobain bareng-bareng bro. Kak, kita daki bareng. Saya pengen ngajak teman-teman lewat Madiun, ramaikan pokoknya. Semoga segera resmi ya bro. Eh, itu kayak ada tali. Gunung laut tampak gagah sekali dari sini bro. Nah itu bro, sebentar lagi sampai puncak Trogati. Mantap. Kira-kira ada Pak Amza apa enggak ya? Semoga ada ya. Saya kan kangen juga, udah 1 tahun ya. Sampai sini hampir jam 7, jadi sekitar 1 jam, tapi ini masih kurang 15 menit. Alhamdulillah sampai di puncak Trogati untuk yang kedua kali. Mantul.
Alhamdulillah. Puncak Trogati, bro. Jadi seperti ini view-nya. Nah, mantul. FT Wireless 2563 FDVL. Mantap jaya. Gunung Wireless mantap jaya. Jos. Kita mau lihat gubuk, gubuk shelternya dari Pak Hamzah. Sepertinya orangnya nggak ada. Wah, alhamdulillah. Airnya banyak. Keren. Airnya banyak sekali. Mantul. Saya mau lihat ke dalam shelternya Pak Hamzah. Assalamualaikum. Sepertinya orangnya gak ada. Gak ada. Tapi ini sepertinya bekas puntung rokok juga yang masih baru. Satu tahun sini lagi, Jos. Nah, ini kalau dilihat dari arang-arangnya itu masih baru. Mungkin teman-teman yang kemarin ya. Oke, mantap. Nih. Wah, sayangnya nggak dapat lautan awan di sini. Oh, yang sebelah sana itu ada lautan awannya. Istirahat dulu, mau nyari air dulu buat kita turun. Kemarin waktu kesini kosong waktu ada Pak Hamzah. Sekarang beliaunya tidak ada. Yeah. Are rasa lemon tea. Adakah? Hah? Kayak wong. Paling ora munggah. Dun. Ya, meskipun enggak ketemu sama Pak Hamzah, yang penting dapat cerah, bro, suasananya nggak berkabut. Itu tadinya perjalanan kita di Ridoi. Nah, ini bro, mungkin kalau teman-teman tahu, ini di sini ada sebuah sandi ya. Sandi ini kalau nggak salah yo sama seperti di puncak Batu Tulis ya, Mas. Kawi ya. Kawi, Gunung Kawi ya. Sama ada seperti di Gunung Kawi. Satu lagi yang gimana? Di petilasan yang kabel disuruh sama ya, sama. Ini bisa teman-teman lihat
Ini kira-kira apa ini? Biasanya untuk bertapa. Nah, kalau ke sana itu arah menuju ke via Sedudo sama via Madiun. Sepertinya rubuk juga, bro. Puncak 2, puncak 1. Iya. Oh iya, kok gini. Oh iya, yang itu, yang kemarin ada plakat di pohon, itu arahnya ke sana. Pasti sana. Yang kiri puncak, batas. Batas. Oh, yang kiri batas, berarti yang sebelah sini. Yang kanan, iya, iya, iya. Siap. Ini perjalanan ke sana juga lumayan, meskipun gak nanjak. Ini argo kanangannya, mas. Argo kanangan. Nah itu kalau kelihat villa kandangan sana. Oke bro, kita mau gas turun. Sudah sekitar 45 menitan di sini. Mau turun. Semoga nggak sampai sore nanti. Yang penting itu dapat cerah. Soalnya beberapa temen yang kesini kemarin itu kabut terus. Padahal kemarin kita berangkat seperti itu loh, berkabut. Berarti pendakian kita itu dianugerahi Allah SWT. Amin. Semesta mendukung. Siap, semesta mendukung. Soalnya Gunung Wilis ini cukup unik. Kadang musim panas pun ya seperti itu. Kabutnya, wow, gak bisa diprediksi. Kayak kemarin di Manyutan ya. Nah, itu. Benar. Pas saya ketemu Pak Hamzah, itu juga musim hujan. Tapi yuk, cerah aja. Oke, gak usah berlama-lama. Ini tadi sekitar hampir 1 jam. Mau gas turun. Soalnya perjalanan turun, kita nanti lewat jalur yang berbeda. Semoga lancar. Sampai bawah enggak sore. Yes. Siap, semoga bertemu kembali. Akhirnya sampai Puncak Dorowati lagi. Di sana. Estimasinya mirip hampir 1 jam. Buat sarapan terus gas turun.